يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا بنا من جملة عبيده. صلاة شهادة. نسأل الله تعالى أن يحققنا بها في الدنيا ويحيينا عليها ويحشرنا عليها. وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد بن عبد الله أفضل مخلوق خلقه الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، نشكر الله العظيم كثير الذي وفقنا وإياكم لأن نكون هذه الساعة مذكورين عنده، فباليقين من ذكر الله ذكره الله. الشيخ علي جابر memulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian dan kesyukuran yang menandingi akan nikmat-nikmat-Nya, dan juga dengan pujian yang dengan puji-pujian tersebut moga-moga kita dihindarkan daripada adab dan siksa-Nya, dan moga-moga dengan pujian tersebut kita mendapatkan keridhaan daripada-Nya. Kita semuanya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesaksian yang dengan kesaksian tersebut, moga-moga kalimat tauhid tersebut sentiasa berada di dalam sanubari kita, dalam kehidupan kita dan juga kematian kita. Dan kita pula bersaksi bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan rasul dan juga nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang termulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga selawat serta salam terhaturkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Kita patut bersyukur kepada Allah kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, pada malam hari ini, kita betul-betul diingati dan juga disebut nama-nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada saat ini berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ni'ma min Allah kabira an yuwaffiq man syaa min 'ibadati fi hadha az-zaman wa fi hadha al-balad wa fi hadha al-waqt min kibar as-sin min ar-rijal wa an-nisaa' li an yajtami'u fi hadha as-sa'ah li ta'zim wa istiqbal yawm al-jum'ah alladhi huwa min sya'air Allah. Satu nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita berada di tengah zaman ini, berada di daerah di negeri ini, berada di tempat ini, kita bersama-sama mengagungkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama berkumpul daripada orang-orang yang tua, lelaki ataupun wanita, bersama-sama mengagungkan daripada syiar Allah Subhanahu wa taala, iaitu akan datangnya malam hari Jumat dengan kita isi dengan berbagai aktiviti ibadah kepada Allah. Syiar Allah yakni alamat ad-din. Wa a'zam alama min alamat ad-din al-jum'ah. فإنها لما تحيا الجمعة في أي بلدة من البلدان صلاة جمعة وخطبة ولباس أبيض واجتماع وصلاة، يعني يصير هذا الشعار إعلان لأن هذه البلدة مسلمة وأن هذه من علامات وأن هذه من أمور الدين. Syiar-syiar agama Islam ini sangat banyak sekali. Di antara syiar agama yang paling nampak dan hebat ianya adalah hari Jumat. Sebab mengapa? Disebabkan kerana di hari Jumat itulah akan nampak syiar Islam yang sesungguhnya. Bila mana kita di hari Jumat, kita akan bersama-sama untuk tunaikan daripada solat Jumat dengan memakai pakaian sunnah yang putih, dengan kita bersama-sama mendengarkan khutbah, sehingga dengan di hari Jumat inilah kita dapat membezakan antara negara-negara yang banyak memeluk agama Islam akan nampak syiar agama pada hari tersebut. Al-Masjid min syairillah, Al-Jum'ah min syairillah, الخطبة من شعائر الله، الأذان من شعائر الله، المدرسة، المكان الذي يجتمع الناس فيه لحياة العلم، هذه كلها شعائر الله. Hari Jumat itu adalah merupakan syiar daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang digunakan untuk beribadah kepada Allah pun ianya bahagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang disampaikan di hari Jumat pun ianya termasuk daripada sebahagian syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tempat-tempat majlis ilmu seperti ini ianya juga termasuk daripada bahagian syiar daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wal wajib 'ala muslim wal muslimah tijah hadhihi syi'air an yahtarimaha, an yu'azzimaha, an yukarrimaha. Dan kewajiban setiap muslim
ketika mana ianya menghadapi akan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan tadi untuk menghormati, memuliakan dan mengagungkan terhadap syiar-syiar tersebut. Lihada ja'a bil hadis 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna min masaw ummati an nukhamah ay kan mukhab في المسجد لا تدفن إذا رأيت الشر والأذى أو القلب في المسجد ولا تزيله ما عظمت الشعائر. قال هذا من أسوأ شيء في الأمة. Sebab itulah diriwayatkan bahwasanya perbuatan yang paling buruk yang dilakukan oleh umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bila mana ianya meludah di tanah masjid, dahulu tak ada lantai kerana ada tanah, kemudian tidak dibersihkannya, maka itu termasuk daripada perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh umat ini, sebab masjid itu adalah merupakan syiar daripada syiar Allah. لماذا هذا كان من أسوأ شيء؟ لأن هذا الشخص ما عنده تعظيم لشعائر الله والله تعالى قد أمرنا بتعظيمها. Mengapa perbuatan yang demikian dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan yang terburuk ataupun terjelek, dikarenakan orang yang melakukan sedemikian itu maknanya tiada pengagungan terhadap syiar Allah Subhanahu Wa Taala, sementara kita diperintahkan untuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. لربما ترى أن هذا شيء بسيط وجدت شيء مؤذي أو شوك أو غيره فأبعدته وأزلته حتى لا يؤذي المسلمين في المسجد. ترى أن هذا بسيط؟ لا والله. Hada syai'un 'azim ربما كان سبب لدخولك الجنه. Kalaulah kita melakukan yang perkara yang mungkin kita anggap ianya adalah kecil ataupun remeh, seperti kita membersihkan daripada kotoran sampah atau perkara yang boleh untuk mengganggu seperti duri dan lain sebagainya di masjid daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala atau tempat-tempat yang semikian, ianya bukan perbuatan yang kecil akan tapi ianya perbuatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan dan memungkinkan bahwasannya perbuatan demikian menjadikan sebab kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam fil hadis sahih, "Laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fi khadra'il jannah fi ghusn shawkin azalah," ay bisabab fiha ma'na sababiyya, ay bisabab ghusn shawk azalahu min tariq al muslimin. Fakayf 'indama yajira min tariq min masjid al muslimin, min mujtama' al muslimin, من مدرسة مصاب المسلمين لابد وأن ثوابه يكون أعظم وأكبر إن شاء الله. Sebab itulah disebutkan dalam sebuah riwayat hadis sahih, Nabi menyatakan, Nabi mengatakan, aku melihat salah seorang yang ianya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ianya dengan lengannya berjalan di dalam kebun-kebun dan taman-taman surga disebabkan kerana satu perbuatan yang kecil dianggap oleh manusia, yakni menghindarkan dan mengelakkan daripada kayu yang berduri dari tengah jalan kaum muslimin. Kalaulah orang yang menghindarkan daripada sesuatu yang membahayakan di tengah jalan, ianya boleh menyebabkan masuk ke dalam syurga, apatah lagi kalau kita membersihkan daripada tempat-tempat itu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, majlis-majlis ilmu, maka pastilah pahalanya akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zam al-thimar التي نجنيها من تعظيم شعائر الإسلام أن يتحصل في قلوبنا التقوى التي وعدنا الله بها في القرآن فقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Dan hasil yang terbesar yang dapat kita petik dan kita raih daripada sebab kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala ini ianya terhasilkannya takwa di dalam hati kita. Sepertimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, "Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Barang sesiapa yang mengagungkan syiar daripada syiar-syiar Allah, maka itu adalah pertanda takwa dalam hati seseorang. Limadha ya ikhwan na'dhum hadha al-layla wa ijtama'na laha? Ta'dhiman li yawm al-jum'ah wa istiqbalan li yawm al-jum'ah. Maka apa sebab kita berkumpul berhimpun bersama-sama membaca dan juga melakukan ibadah pada tempat ini? Tiada lain di antara tujuan kita untuk menyambut dari kedatangan hari Jumat, hari yang mulia. Wa yawmul jum'ah min afdal ayyamillah. Dan hari Jumat ini adalah termasuk hari yang paling mulia, yang paling utama daripada hari-hari yang diciptakan oleh Allah. Wa min a'zam fadail jum'ah al-awwal anna biha yawm jum'ah تغفر الذنوب كلها إلا الكبائر كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إلى اجتنبت الكبائر. Dan di antara fadilah keutamaan hari Jumat ini yang paling utama dan besar ianya adalah menjadikan sebab diampunkannya segala dosa-dosa hamba selain daripada dosa-dosa besar. Sebab itulah Nabi menyatakan hari Jumat satu kepada Jumat yang lainnya ianya adalah pelebur terhadap dosa-dosa
selain daripada dosa-dosa besar apabila dihindarkan daripada dosa yang besar. Wa bi hadha amarna yaumul jum'ah yaumun tathhir wa tanzif wa takfir. Sebab itulah dikatakan bahwasanya hari Jumat ini adalah hari pembersihan diri kita, pencucian daripada jiwa kita dan juga sebagai pembersih daripada jiwa kita. Al-fadilah al-thaniyah anna yaumul jum'ah 'id min a'yadil muslimin. Fadilat yang kedua adalah bahwasanya hari Jumat ini adalah sebagai hari raya daripada hari raya yang umat Islam. Wa 'iyadul muslimin thalatha. Hari raya umat Islam ini ada tiga. Idul Fitri wa Idul Adha yatakarraran fi sana marra wahida wa Idul Jum'ah yatakarrar fi kull usbu'. Yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang kedua-dua hari raya ini akan berulang sentiasa dalam setiap tahunnya kepada umat Islam. Kemudian yang ketiga adalah hari raya di hari Jumat yang ianya berulanglah setiap minggunya. Wa min al-adillah 'ala anna yawm al-jum'ah yawm 'id ma ja'a fil hadits sahih 'an an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna yawm al-jum'ah yawm 'idikum fala tasumuh. Dan termasuk daripada dalil yang mengatakan bahwa hari Jumat ini adalah hari raya bagi umat Islam, ada sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, ketahuilah hari Jumat itu adalah hari raya bagi kalian wahai umat Islam, oleh sebab itu jangan kalian berpuasa di hari Jumat itu. Faman kana shaiman falyashum yawman qablahu wa yawman ba'dahu. Barang siapa yang nak juga berpuasa di hari Jumat itu, maka hendaklah dia menyertakan hari yang sebelumnya atau hari satu hari yang selepasnya. Idzan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن صوم يوم الفطر عيد يوم الفطر وهو حرام وعن صوم عيد الأضحى وهو حرام وعن صوم عيد الجمعة وهو مكروه كراهة شديدة. Sebab itulah Nabi SAW melarang kita berpuasa di hari raya Idul Fitri kerana ianya hukumnya haram bila kita berpuasa di hari tersebut. Dan juga di hari raya Idul Adha juga haram hukumnya kita berpuasa di hari tersebut. Dan juga Nabi baginda Muhammad SAW melarang kita berpuasa di hari Jumat kerana berpuasa di hari Jumat itu hukumnya makruh dengan kemakruhan yang sangat. ولعظمه يا اخوان يوم عيد الاضحى جعل الله تعالى ما قبله ايام العشر افضل ايام السنه لانها قبل يوم العيد ولعظمه يوم عيد الفطر جعل الله ما قبله رمضان من افضل ايام السنه ولفضيله يوم عيد الجمعه جعل الله قبله يوم الخميس وهو من افضل ايام الاسبوع ففيه تعرض الاعمال كما جاء عن سيدنا محمد المولى بلال. Maka seperti mana Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari sebelum hari raya Idul Adha ada 10 hari yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, juga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebelum hari raya Idul Fitri bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan dalam satu bulan penuh, ianya di antara bulan yang termulia di Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan hari sebelum hari Jumat adalah hari yang mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Khamis, yang di hari tersebutlah akan diangkat dan dilaporkan seluruh amal ibadah hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza kana yawm Id al-Adha sallayna salat al-Id thumma taqarrabna ila Allah bil qurban بالشام بالغنم بالبقر بالذبائح فإذا كان يوم عيد الأسبوع الجمعة صلينا صلاة الجمعة وأين القربان الذي نتقرب به؟ Kalau kita di hari raya Idul Adha selepasnya itu kita dianjurkan dan disunahkan untuk menyembelih hewan kurban agar supaya kita dapat menjadikan amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berada di hari raya mingguan kita yaitu hari Jumat, apa yang menjadi kurban kita di hari itu? ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه فإن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة فإن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أقرا إلى القرون فإن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة وهكذا. Sepertimana diriwayatkan dalam hadis sahihnya Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian pergi menuju ke masjid untuk menaikkan salat Jumat pada masa yang pertama, maka ianya mendapat pahala seperti orang yang bersedekah atau berkorban satu ekor unta.
Barang siapa yang pergi untuk melaksanakan solat Jumat subuh di hari di masa ataupun waktu yang kedua, maka seakan-akan ianya berkorban dengan seekor lembu. Barang siapa pergi di hari yang di masa yang ketiga, maka ianya seakan-akan berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang pergi di hari yang di masa yang keempat, maka seperti mana ianya berkorban seekor dajajah ataupun ayam. Maka begitulah diantaranya fadilat keutamaan di hari Jumat tersebut. Idzan sara ma'ana fi yawm idil jum'ah salah wa qurban. Kalau sebegian kita dapat memahami bahwasanya di hari Jumat tersebut kita dapat mendapatkan fadilat salat Jumat sebagai seperti mana salat hari raya dan juga berkorban dengan kita pergi untuk menaikkan salat salat Jumat tersebut di waktu pertama atau yang seterusnya. Wa qurban 'azim bila kulfah wa bila athman. Dan korban yang kita lakukan di hari Jumat ini adalah ianya penyembelihan yang agung dan bahkan dengan senang sahaja boleh kita tunaikan tanpa kita mengeluarkan kos dan biaya. Man huwa ya ikhwan alladhi fi hadzal balad min al aghniya kull yawm jum'ah yadhbah naqah wa yuwazzi'ha 'ala fuqara an nas lays fi sana marrah kull jum'ah kull jum'ah man huwa hadha alladhi yaf'al hadha. Kalau kita tanyakan siapa orang yang paling kaya sekalipun yang mampu untuk setiap minggunya ianya sembelih kurban seekor unta untuk dibahagikan kepada orang fakir miskin. Man hadha alladhi kullu usbu' yadhbah baqarah wa yufarriqha 'ala al-fuqara al-qarya wa masakinaha. Ataukah siapa yang sanggup untuk setiap minggunya untuk sembelih seekor lembu dibahagikan kepada orang-orang fakir miskin? Innal mubakkir yawm al-jum'ah كل اسبوع اجره كمثل اجر هذا الذي يذبح القربان ويفرقه وهكذا يتكرر الخير كل اسبوع. Ketahuilah bahwasanya orang yang pergi menaikkan salat Jumat di masa yang pertama ianya akan mendapatkan pahala fadilat seperti orang yang berkorban seekor unta tadi dan sedemikianlah boleh dilakukannya setiap minggunya bagi dia. هل نجد هذا الثواب نفسه لو ذبحنا القربان يوم السبت او يوم الاحد او يوم الاثنين هذا الثواب مقصور على التذكير للجمعه اذا هو من خصائص يوم الجمعه للمسلمين. Adakah fadilah keutamaan mendapatkan fadilah pahala seperti berkorban seekor unta dan seterusnya tadi dapat kita jumpai di hari Sabtu, Ahad ataupun Isnin? Tidak, kita hanya mendapati fadilah itu hanya di hari Jumat sahaja. Kalau semacam itu dapat kita pahami bahwa itulah di antara khususiyah di dalam hari Jumat tersebut. الأمر الثالث من فضائل الجمعة أن الله تعالى اختصنا معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم ولم يجعله لليهود ولا للنصارى. Yang ketiga dari keutamaan hari Jumat ini ianya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad SAW khususnya yang tidak diberikan kemuliaan itu kepada orang Yahudi dan Nasara. Wa qad jaa fil hadis anna Allah kataba hadha al-yawm 'ala al-yahud fa dhallu 'an wa ikhtaru as-sabt wa katabahu 'ala an-nasara fa dhallu 'an wa ikhtaru al-ahad wa katabahu Allah 'ala hadhihi al-ummah fa hiya 'alayhi insyaallah ila yawm al-qiyamah. Sebab itulah telah dahulu Allah Subhanahu wa taala pilihkan hari kemuliaan bagi orang Yahudi di hari Jumat ini, akan tetapi mereka tak nak, mereka lebih memilih hari Sabtu. Maka mereka akhirnya terpaling daripada keutamaan dan kemuliaan hari Jumat. Dan juga orang-orang Nasrani dipilihkan hari Jumat sebagai hari kemuliaan mereka, pun mereka tak nak dan memilih hari Ahad sehingga mereka terpaling daripada hari yang mulia si Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pilihkan kepada umat baginda Muhammad SAW hari Jumat ini dan ianya seterusnya akan menjadi hari kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad SAW sehinggalah nanti hari kiamat. Wa qad jaa fil hadis 'an Nabi SAW annahu qala an-nas lana tab' ay muslimun yawm al-jum'ah واليهود قال لنا تبع غدا السبت والنصارى يوم الاحد اي فهم تبع اي بعدنا. Sa'id Nabi mengatakan bahwasanya hari Jumat itulah adalah hari yang kita mengikutkan daripada umat-umat kita di dalam meraihkan ataupun memuliakan daripada hari tersebut. Adapun orang Yahudi mereka di hari yang selepasnya yaitu hari Sabtu, orang Nasara hari yang selepasnya yaitu hari Ahad. Fahum ba'dana fi 'idihim fid dunya وكذلك يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون أي آخر الناس خلقا السابقون يوم القيامة بعثا ودخولا للجنة إن شاء الله. Sebab itulah dikarenakan hari kemuliaan atau hari raya bagi kita adalah hari yang lebih awal, yakni hari Jumat, ianya sebelum hari Sabtu dan hari Ahad.
maka di akhirat nanti kita pun akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyatakan kita adalah umat yang terakhir dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di akhirat nantinya adalah menjadi umat yang terdahulu, mendahului daripada umat-umat yang sebelumnya. Al-fadilah rabi'ah anna yaumul jum'ah huwa khairu yaumin tala'at fihi syams. Yang keempat, hari Jumat ini adalah hari yang termulia di antara hari-hari yang ianya diterbit oleh matahari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at fihi syams yawmul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhriya minha. Nabi menyatakan sebaik-baik hari dalam satu minggu, yakni setiap harinya yang mana matahari terbit daripada hari-hari tersebut adalah hari Jumat, kerana di hari itulah Allah Subhanahu wa ciptakan Nabi Adam, dan di hari Jumat itulah Allah masukkan Nabi Adam ke dalam syurga, dan di hari Jumat pulalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam daripada syurga menuju ke alam dunia. Al-fadilah al-khamisah anna yaumul jum'ah huwa yaum qiyamil qiyamah. Fadilah yang kelima adalah kerana di hari Jumat itulah dipilih oleh Allah menjadi hari kiamat yang akan dibangkitkan oleh Allah. Qala alaihi salatu wassalam, ما من يوم تطلع فيه الشمس يوم الجمعة إلا وكل دابة مسخية بأذنها فاتحة أذنها منتظرة تسمع إسراء منتظرة متى ينفخ إسراء بالصور. قال إلا الإنس والجان من طلوع الفجر وكل دابة منتظرة بأذنها تسمع إلا الإنس والجان إلى طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس ولم ينفخ إسراء بالصور عند ذلك تأمن الدواب وتمشي. Sebagaimana diriwayatkan daripada baginda Muhammad SAW dan menyatakan setiap hari Jumat sebelum terbitnya matahari, setiap hewan-hewan mereka akan betul-betul memasang pendengaran telinga mereka untuk mendengar adakah di hari Jumat itulah malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala, kerana mereka mengetahui bahwa hari kiamat akan dibangkitkan di hari Jumat, melainkan hanya bangsa jin dan manusia sahaja yang mereka tak memahaminya sedemikian. Bila mana betul-betul terbit matahari, bermakna tak jadilah di hari itu malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya, maka barulah tenang diri-diri mereka, yakni hewan-hewan tersebut. Al-amr as-sadis ta'ziman di hari Jum'ah, najabana al-Rasul SAW ila an nagtasil wa an natatayyab wa an nadahin wa an nalbasa'asa ma ma'na min al-thiyab. Dan yang keenam adalah di antaranya keutamaan hari Jumat ini bagi Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan menganjurkan kita untuk mandi hari Jumat, dan juga memakai wangian, dan juga memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Al-amr as-sabi' anna an-nabi 'alaihi salam akhbarana anna idza ju'na ila al-jum'ah fal mala'ika 'ala abwab al-masajid fi istiqbalina. Dan juga di antaranya Nabi mengatakan bila mana datang hari Jumat, maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan turun di masjid-masjid untuk menyambut kedatangan daripada orang-orang yang ingin melaksanakan salat Jumat. Tafrah wa tabtahij idza ji'a ila baitik wa auladuk fi istiqbalik. Idza ji'a ila dhayfik wa dhayfuk fi istiqbalik. Fa kayfa 'indama ta'ti ila baitillah wa malaikatullah al-kiram al-ma'sumun 'an al-athaam fi istiqbalik. Dan orang yang kita datangi ini ianya seronok untuk menyambut kedatangan kita. Macam mana keadaan kita pula ketika kita nak datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita disambut dengan gembira oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka makhluk yang suci yang tak pernah berbuat dosa menyambut kita semuanya. Innahu la syarafun wa miqdarun 'azim. Wa hadha al-malaika 'ala istiqbal yaktubuna. Hadha ja' 'ala ashab al-ibl. وهذا الذي بعد بعده أصحاب البقرة والذي بعد بعده أصحاب الغنم يكتبون الأول فالأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام. Maka itu merupakan satu keutamaan bagi kita. Malaikat ini akan sentiasa mencatat daripada nama-nama kita. Siapa yang datang pada awal waktu, maka itulah dari golongan orang-orang yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bersedekah atau berkorban seekor unta. Dan orang yang datang seterusnya dan seterusnya seperti mana yang disebutkan di dalam riwayat sebelumnya. والأخير قال له أجر كأجر البيضة آخر المتأخرين يكتب له أجر كثواب البيضة. Dan orang yang terakhir yakni waktu masa yang kelima seperti orang yang bersedekah satu butir telur. Fala takun Abdullah hakadha min al-mutaakhirin illa fi nadir law udhir. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang terakhir ketika datang menghadap mendatangi salat Jumat, melainkan bila mana betul-betul dalam keadaan udhur. Walakin at-tamm al-akbar annahu idza dakhala al-khatib al-malaika taw as-suhuf wa dakhalu yastan
فمن جاء بعد ذلك بعد ما يرقى لم يكتب لا في أصحاب البيضة ولا حتى لا الدجاجة ولا البيضة بس يكتب من حضر الجمعة لكن فضل التبكير فاته. Dan terlebih daripada itu jangan sampai kita menjadi orang yang merugi tak dapat pahala daripada unta, lembu, kambing ataupun apa namanya daripada adajat ayam telur pun tak dapat. Yakni kita terlepas daripada fadilat terutama itu ketika mana datang dalam keadaan khatib yang berada di atas mimbar maka para malaikat akan menutup daripada buku catatan amalnya tidak menulis kita daripada golongan orang-orang yang berpagi-pagi di dalam mendatangi salat Jumat tersebut. Al-amr ats-tsamin anna al-ajra wa ats-tsawab la yakun maqsuran 'ala dhalik. Bal baqiya. Yang berikutnya adalah keutamaan dan fadilat ataupun pahala itu tidak didapatkan hanya dalam fadilat yang disebutkan tadi sahaja. Man ittasala yawmul jum'ati wa labsa ahsan thiyabi wa dahana thumma ata wa istama'a wa ansat كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة أجر إتقاب سنة صيامها وقيامها صدق الرسول. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW menyatakan barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian memakai pakaian yang terbaik yang dimilikinya memakai minyak wangi wangian yang terharum yang dimilikinya kemudian pergi menaikkan salat Jumat dan mendengarkan betul-betul khutbah yang disampaikan oleh khatib maka Allah akan mencatat setiap langkah daripada rumahnya pahala ibadah satu tahun yang mana ianya pergunakan setiap harinya untuk berpuasa di siang hari dan qiyam di malam hari. Wal amr tasi' la yazal al-muqti salam tabar as-salam min yawm yubakkir ila an yusalli al-jum'ah wa yusallim khatib qala wa huwa fi salah ay yuktab al-ajra ma dam muntadir laha. Yang kesembilan adalah ketika kita datang berpagi hari maka kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang sentiasa menunaikan salat karena ketika itu kita menunggu ditunaikan daripada salat Jumat tersebut. Kama annakum al-an fi salam ma dam muntadirin salat al-isya. Seperti mana kita sekarang ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang dalam keadaan salat karena kita dalam majelis kita ini tengah menunggu salat Isya. Al-amr al-ashir an afdal salat جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة بعد الجمعة هي صلاة فجر الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات عند الله صلاة صبح الجمعة. Yang ke-10 adalah dijadikannya salat subuh Jumat itu adalah salat yang terutama selepas daripada salat Jumat itu sendiri. Nabi mengatakan seutama-utamanya salat fardu adalah salat subuh di hari Jumat. Qal salat subuh Jumat fi jamaah. Yakni maksudnya Nabi SAW salat subuh di hari Jumat dalam keadaan berjamaah. Wa gadan jum'ah fa insyaallah nahrus jami'an ala an nusalli fajr al-jum'ah fi jama'ah. Maka esok ini adalah hari Jumat, maka usahakan kita berusaha agar supaya kita tunaikan salat subuh esok hari Jumat ini dalam keadaan berjamaah. In tamakkantu wastata'tu fil masjid aw surah wa illa fa aqallu qalil fi dalika ma'a ahli la tusalli furada. Kalau boleh yang terbaik adalah kita berjamaah di masjid ataupun di surau. Kalau tak boleh sekurang-kurangnya dalam rumah pun jangan tinggalkan berjamaah dengan ahli keluarga kita. Ya an Imam Al-Haddad rahimahullah alaihi annahu lam yusalli salatan furada abada ila an qada Allah. Diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau tak pernah tinggal salat berjamaah ini. Yani tak pernah salat bersendirian sampai beliau meninggal dunia. Fa qad nashi fajr al-jum'ah insyaallah la yakun fut 'alaina illa nusalliha fi jama'ah. Maka usahakan jangan sampai terlepas peluang daripada kita solat subuh berjamaah esok, yakni solat subuh di hari Jumat agar semua mendapatkan pahala yang besar. Al-amr al-hadi ashar jaa fil hadits sahih qala Rasulullah SAW man qala ba'da al-fajr wa qabla an yusalli salat al-fajr man qala astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh thalathan ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabad al-bahr. Dalam riwayat yang lainnya Nabi menyatakan barang siapa yang mengucapkan antara adzan dan iqamah daripada salat fajar di hari Jumat itu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali maka akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang daudan. Fa insyaallah kull yawm jum'ah qabla an usalli fajr ناتي بها ثلاث مرات استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. Maka mari kita amalkan esok sebelum kita menunaikan salat Jumat salat qabla fajr Jumat sebelum salat subuh Jumat yakni selepas azan
membaca astagfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 3 kali, maka fadilatnya diampunkan segala dosa kita. Ada hadis rawahu Ibnu Sunni an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni daripada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limadha kana hadha al-ajr li fadilat yawm al-jum'ah wa li annak tatarqab hadha al-waqt hadha aqul hadha as-sa'a hadha af'al fa anta haris 'ala as-sunan fa lihadha kana ajruha kabir ay ajra qad ghufrat khatayah wa in kanat mithl zabad al-bahr lamma al-bahr yamuj bahr yahij wa yamuj wa law zabad abyad 'inda ash-shatih. هذا الزبد أبيض كله لو كان ذنوبك مثله تغفر بهذه الثلاث كلمات. فاحرصوا عباد الله على التطهير يوم الجمعة كله, يوم الجمعة كله يوم تطهير وتكفير. Mengapa fadilat keutamaan bacaan ini sangat-sangat besar? Dia adalah yang dikarenakan bilangnya keutamaan hari Jumat itu sendiri, dan juga usaha kita untuk sentiasa mengikut daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah menjadikan fadilat keutamaan bacaan istighfar sebentar tadi yang sangat-sangat besar, yaitu dengan diampunkannya segala dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan yang sangat banyak. وقراءه سوره الكهف في هذه الليله من مستحبات الجمعه ومن تعظيمها. Dan bacaan surat kahfi yang kita baca tadi ialah di antara daripada kesunahan yang kita hendaknya membaca di malam Jumat dan di hari Jumat. قال عليه الصلاه والسلام من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق أي الكعبة المشرفة. Nabi menyatakan barang siapa membaca surat kahfi di malam atau di hari Jumat, maka akan pancar cahaya daripada tempat dia membaca sampailah kepada Ka'bah Baitullah cahaya tersebut. Fahada nur insyaAllah ta'ala layla asraina wa akhraina nur nastabi'an an na'ish fil nur la nakum fi zalamin ma'asi wa zalamin jahil insyaAllah. Sebab itulah moga-moga Allah Subhanahu wa jadikan kita sentiasa hidup dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala, tidak hidup dalam kegelapan dosa-dosa kita insyaallah. Kama anna mustahab ghadan aidan al-jum'ah marra ukhra na'id al-jum'ah na'id surah al-kahf. Qala sallallahu alaihi wasallam man qara surah al-kahf yawm al-jum'ati ghufira lahu ma baina al-jum'atayn. Sebagaimana juga disunahkan kita esok hari untuk baca surat kahfi juga. Nabi menyatakan barang siapa yang membaca surat kahfi di hari Jumatnya, maka akan diampunkan dosa-dosanya antara dua Jumat. وفي رواية أضاء له من النور ما بين الجمعتين. Dalam riwayat yang lainnya akan terpancar cahaya dalam daripada dirinya antara dua Jumat. المعاصي والسيئات ظلام وهذه السورة نور والنور يمحق الظلام مهما كان الظلام كيف تزيله؟ تبذر الظلام كيف تزيله؟ بالرصاص الظلام بالنور ما هو سورة الكافر. Kita mengetahui bahwa dosa-dosa itu adalah kegelapan. Kita tak nak untuk ada kegelapan dalam diri kita, kita nak ada cahaya. Macam mana kita nak hilangkan kegelapan dosa dalam diri kita? Adakah kita dengan pukul atau usir ianya supaya pergi daripada diri kita? Tak boleh. Ianya dapat untuk kita hilangkan dengan cahaya yang menerangi diri kita. Maka dosa-dosa itu adalah kegelapan, dan cahaya itu di antaranya adalah bacaan surat kahfi. Wa akhiran nukthir insyaAllah aydan al-layla wa gadan min as-salah wa s-salam ala rasulullah alladhi qal akthiru min as-salat alayya yawm al-jum'ah fa man salla alayya salah sallallahu alayhi ya ashrah. Yang terakhir adalah keutamaan hari Jumat adalah untuk kita memperbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat dan di hari Jumat. Sebagai sebagian mari kita perbanyakkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan perbanyaklah salawat ke atasku di malam Jumat dan di hari Jumat, kerana setiap salawat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 salawat daripadanya. Idza sallaita wa sallamta ala Rasulillah wajadta hadiyatain, hadiyah min Allah wa hadiyah min Rasulillah. Bila kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat dua balasan, dua hadiah. Hadiah balasan daripada Allah dan hadiah balasan daripada baginda. Al hadiah min Allah bi kulli salah tanzil alaik 10 rahmat. Salah thani 10 rahmat. Takun maghmus fi rahmatillah. Hadiah yang pertama daripada Allah setiap salawatnya kita akan diberikan oleh Allah 10 rahmat daripadanya. Salawat lagi berikutnya 10 kali rahmat lagi diberikan kepada kita, maka setiap kali memperbanyakkan kita salawat kita akan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal hadiyah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min musallimin yusallim alayya illa radda Allahu alayya ruhi
حتى أرد عليه السلام. فأنت في هذا المكان باسمك تقول الصلاة والسلام على رسول الله، والله يبلغهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله يا فلان. ومرة ثانية: وعليك السلام ورحمة الله. مرة ثالثة يقول: وعليك السلام. السلام الأمان، من يدعو لك بالأمان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. Adapun hadiah yang kedua daripada baginda Muhammad SAW dibalas dan dijawabnya salam kita kepada baginda Muhammad SAW seperti mana sabda baginda menyatakan: tidaklah ada daripada umatku yang mengucap salam kepadaku melainkan Allah akan kembalikan ruh ke dalam jasadku sehingga aku dapat membalas salamnya. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum alaikum Rasulullah, Nabi SAW menjawab: waalaikumsalam ya bulan, salam sejahtera ke atasmu wahai bulan, disebut nama kita. Maka kita mendapatkan jawaban salam. Apa itu salam? Salam itu adalah doa keselamatan, kesejahteraan. Siapa mendoakan? Baginda Muhammad SAW mendoakan kita mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Naam jism Nabi SAW di kubur, ma'al mauta, kama akhbara bil hadith, musallim alayna musallim. Lakin ruh Nabi SAW, arwah al-anbiya fi hayat al-barzakh, wahum ahya, kama anna syuhada ahya. Kita dapat memahami bahwasanya jasad bagi jasad mulia baginda Muhammad SAW telah pun dikebumikan di dalam tanah. Akan tetapi ruh-ruh para nabi itu ianya mereka hidup seperti mana keadaan ruh orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Ya bilum ilaih salatul musalli wa salamun musallim balja bil hadith inna a'malakum ma'rubatun alaiya. Akan disampaikan kepada baginda Muhammad SAW salam-salam kita, bahkan diriwayatkan bahwa setiap amal kita pun akan disodorkan dan dihantarkan kepada baginda Muhammad SAW. فَكُلَّمَا اشْتَأَنَّا فِي الْخَيْرِ وَمَجَالِسِ الْخَيْرِ وَالْعِلْمُ وَالذِّكْرِ عُرِضَ عَلَى رَسُولِنَا ذَلِكَ الْخَيْرُ فَازْدَادَ سُرُورًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُورًا. Setiap kita mengadakan majlis-majlis kebaikan dan juga majlis ilmu serta majlis-majlis yang dzikir, majlis yang mulia akan dihantarkan kepada baginda Muhammad SAW, dilaporkan kepada Nabi SAW akan amal perbuatan kebaikan kita sehingga menambahkan keceriaan dan keselonokan dalam diri baginda Muhammad SAW. Jazakumullah jami'an khair jaza wa man kana sabab fi hadzal ijtima' فَإِنَّهُ بِذَلِكْ أَدْخَلَ السُّرُورَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. Maka sangat-sangat kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang menghadiri dan juga meraihkan majlis yang seumpama ini dan orang-orang yang menjayakan majlis yang seumpama ini, kerana dengan majlis seumpama ini akan menjadikan gembiranya hati baginda Muhammad SAW. وَأَجَمِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ قُلْهُمْ أَرْوَحُمْ أَرْوَحُمْ حَيْدَةُ يبلغ إليها ما فعلت ما فعلتها أمم. Begitu juga para nabi dan para rasul yang lainnya, mereka hidup dan akan sampai kepada para nabi tersebut amal-amal daripada umat. وَلِيَالَ جَبْحِ الصَّعِيدِ مَقْسُورِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جُمِعَ لَهُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمَلَائِكَةُ وَجُمِعَ لَهُ الرُّسُلُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمِيعًا أَيَّ نَرْوَاحَمْ مَا زَالَتْ مَجْمُوعًا. Sebab itulah diriwayatkan bahwa ketika Nabi Isra Mi'raj dikumpulkan seluruh para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Baitul Maqdis, itu bertanda bahwasanya arwah para ulama para anbiya beriyanya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wa arwahana qulubuna ala qalbi Rasulillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hati kita dipautkan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an yusil ila fi hadhihi al-laila wa bi hadhihi as-sa'ah mubarakah salatan wa salaman min hadhihi al-majlis ila qabrihi asy-syarif. Dan semoga disampaikan setiap salawat dan salam kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kuburnya yang mulia. Wa an yarda ta'ala alaina wa yuridhi 'anna Rasulullah. Dan semoga Allah meridhai atas apa yang kita berbuat dan menjadikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kita semuanya. Allahumma hina ala sunnatin. Ya Allah, hidupkan kita dalam sunnah baginda. Wa tawaffana ala tariqatin. Dan matikan kami ya Allah di atas jalan baginda. Wa ahsyurna yawm al-qiyamah fi zumrati wa jama'atin. Dan semoga kita dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kumpulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa uridna ala hawdihi wa asqina min kulli syarbah hiya rawiyah. Dan semoga kita dapat untuk melalui daripada haud telaga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan minum daripada telaga yang sangat indah itu. Hatta la ba'daha abada, sehingga kita tidak akan merasa haus selama-lamanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhabal qabr wan nar. Waghfir li walidina wa mashayikhina wa mu'allimina wa murabbina ومن أوصانا واستوصانا من لو حق عينه ومن حضر في هذا المجمع من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن أسس هذا السورة ومن أعان عليه ومن أقام الخير فيه. اللهم تقبل منا ومن اليسير وسامحنا في التقصير وطبنا بمير في المقادير واختم لنا ولهم الحسنان ترضى عنا وارحم من جاوره من أهل لا إله إلا الله وأمواتنا وأموات الحاضرين وسائر أموات المسلمين. اللهم أدخل علينا في أول مؤمن
والنجا والسرور من يوم من هذا إلى يوم النشور، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، يا بر يا جواد يا عزيز يا غفور. وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تبارك الله منكم.